ada 130 biji cabai Carolina. Kita olesnya pelan-pelan, jangan sampai kena mata, dok. Au. Ah. Ah. Hmm. Mabok terus tiap hari mabok aja udah mau imlek, boy. Naon sih anjing? Udah mau imlek, masak nih babi, masak babi. Jadi maksudnya apa sih, Dok? Masakin babi, Bos. Ini mau imlek. Kan tugas lu kan masak. Ya kan gua jagain grass, lu yang masak. Iya, Bos, dia mabok-mabokan mulu. Udah ya, tiap hari mabok-mabok udah imlek aja mabok-mabok aja kamu ya. Ya udah gua masak, goblok. Lu pulang jaga anak aja, gua masak. Dok, kita masak. Ayo, ay, Bos. Ya. Eh, Bos, bangun, Bos. Pelan-pelan. Goblok, dasar lu jangan nikah, ya. Iya, lu kalau nikah kayak gitu. Sewa kontrak jadi. Iya, bener. Iya, jangan nikah, Bos. Iya, ayo, Bos. Lu kalau micet berapa duit? Kalau nikah lu selamanya tanggungannya. Bener, Bos. Asal lu curhat ya. Yuk, kita masak. Guys, jumpa lagi dengan gua Bobon Santoso. Kali ini kita bakalan masak spesial edisi Imlek, guys ya. Gua bakalan panggang satu ekor babi. Kemarin terakhir kita panggang apa, Boy? Ular. Ular diapain, goblok? Ular diguling. Sekarang kita bakalan guling juga dengan cabai Carolina yang sangat pedas. Benar, Boy. Gua penasaran. Kita udah pernah kita guling mulu enggak bantal, Boy. Terakhir kita sempat ngecabein ya kambing. Bener, Bos. Pakai cabai Carolina tentunya. Itu adalah cabai terpedas di dunia. Bener, Bos. Satu bijinya aja ya bisa bikin 2 biji lu pecah. Wow. Sekarang kita bakalan ngepanggang. Carolina tuh bahasa Jawa, Bos. Apa sama ya? Lina artinya. Ayo, Bos, kita marinasi dulu, Bos. Jok pemulung emang gini ya. Gak apa-apa, yang penting udah gak mulung. Makanya mulung dulu bisa jadi kru YouTuber. Jadi di hadapan kalian tentunya udah ada satu ekor babi ya di sini ya, guys ya. Ini babinya masih kecil, Bos. Masih babi muda ya. Sekarang kita marinasi dulu, guys ya. Setelah itu nanti kita bakalan panggang dia di pengapian kita yang di sini di belakang situ, goblok. Sekarang kita marinasi dulu dengan amer. Kasih lihat dong. Amer ini anggur merah. Wine. Kita kasih 2 botol ke dalam sini. Langsung aja, goblok. Wow. Kali. Oh. Kita tunggu, Dok. Ya, Bos, 10 kita menit. 10 menit. Oke? Iya. Ayo. Kita mabok dulu. Terus gua sodomin dulu, Dok. Ya, Bos. Guys, ini udah 10 menit. Sekarang saatnya kita kasih micin sedikit. Marinasi sama micin, Bos. Nah, biar goblok babinya. Goblok. Oke, udah. Sekarang saatnya kita halusin ya cabai Carolina di sini, guys ya. Ini kasih lihat, Boy. Di sini ada 130 biji cabai Carolina seperti banyak ini. Banyak bijinya ya, Bos. Bijinya ya. Banyak banget. Ini adalah cabai terpedas ya, seperti yang kemarin kita makan ya. Iya, dan kita bakalan campur lagi dengan cabai merah, cabai rawit biasa. Kita bakalan blender dulu, guys. Lalu nanti kita bakalan bumbu-bumbuin kita efek-efekin ke dalam momok-momok. Babinya benar sekali, Bos. Jadi sekarang saatnya kita halusin cabai-cabainya ini ya, Carolinanya dengan cabai rawitnya, guys ya. Tentunya kita menggunakan chopper dari Mitochiba CH200. Ini tabungnya 2 liter. Dia ada 2 tabung, Dok. Ini mata pisaunya 6, sedangkan yang tabung lebih kecilnya lagi itu 4 mata pisau. Jadi buat ngehancurin apapun, es batu, daging, bahkan buat bumbu-bumbu semakin praktis simple. Oke, kita masukin cabai Carolina kita ini ya. Masukin semuanya aja. Lu siap, Dok, hari ini keracunan kepedasan? Enggak siap, Bos, kan babi haram, Bos. Itu buat lo. Oke, kita masukin semua. Ini dia. Buru, banyak banget. Ini masukin lagi. Ini yang belum kita buka ya. Kita masukin lagi ke dalam sini. Wow. Gila ini. Ini lebih banyak lagi daripada yang kemarin guling, tau nggak? Kita masukin bawang merah, bawang putih, dan tentunya ada apa ini? Belimbing. Belimbing sayur. Belimbing sayur. Ini ya, karena tabungnya besar, makanya semua cabai Carolina kita bisa di sini. Jadi terdiri dari 2 level kecepatan, guys. Lebih awet. Pakai produk dari Mitochiba. Tuh, lihat tuh hasilnya. Bagus banget ini, Bos. Gila. Kita tuang ke dalam sini. Ini yang Carolina semua, goblok. Wow. Hati-hati jangan kena mata. Hati-hati, Bos. Ya. Ada BPJS gua. Lu kan punya prudensial, goblok. Iya sih, prudensial ya. Gua udah canggih, Bos. Sekarang kita masukin cabai rawit biasanya ke dalam sini. Carolina yang ini ya. Waduh. Oke, kita blender lagi. Garansi 1 tahun. Bos, ini gila, Bos. Bos, kalau pedas-pedas gini kenapa nggak collab sama Tando Ikut, Bos? Iya, nanti kita bakalan collab sama Tando Ikut kalau dia mau. Gue mau fans soalnya, Bos. Iya. Lu banyak next, Carlos. Oke.
ini adalah sambal kita guys ya. Kasih lihat boy, ini sangat berbahaya. Karolinanya 130 dan tentunya ada 2 kilo cabai rawit. Oke, sekarang kita bumbuin ke babi kita. Mari, let's go. Guys, babinya udah kita jepit. Kasih lihat dong. Babi kau. Babi kau. Nih, babi kau. Kayak gini guys ya. Bolak-balik. Kasihan bos mukanya. Kayak gini. Oke, sekarang saatnya kita siramin dengan air kelapa. Biasanya kalau babi guling di Bali, ya, siramin air kelapa. Kenapa, supaya bos? Biar sehat. Kan. Soalnya ibu hamil juga pakai kelapa bos, istri gua. Membersihkan kalau kelapa. Nah, kalau di babi ini biar kulitnya itu semakin kriuk, pas dibakar. Tes kriuk ya, tes kriuk, nanti kita siram dulu pakai air kelapa. Basah ya aku, Mas. Mas Aris. Mas Aris. Kinan. Hati-hati, Dok. Hati-hati, Bos. Hati-hati. Oke, bos. Ini air kelapa lagi, guys ya. Ah, anginnya kencang. Bos, diajak, Bos. Oke, ini udah 2 bos, bungkus. Bos, ini double haram, Bos. Kenapa? Alkohol plus babi. Kenapa enggak babi kumbang? Nah, ini cabenya guys ya. Carolina 100 biji dan tentunya tadi 2 kilo yang udah kita blender semua. Bener, Bos. Oke, kita taruh di sini. Kasih lihat, Boy. Kasih lihat, Boy. Hati-hati, ini hati-hati. Kita olesin kayak kemarin. Waduh, waduh. Ini kita olesin di babi-babi kita ini, guys ya. Ini kita olesnya pelan-pelan, jangan sampai kena mata, Dok. Iya, Bos. Ya kan, jangan sampai kambing kena mata. Squid, squid, lu tau gak squid? Oh, squid, tau. Coba lu kasih lihat ekspresi squid lu. Ini lu Ros punya. Lu kayak mabok komik, Bang. Lu jangan apa-apa, Ros. Gak enak, kasihan dia. Lu aniaya terus. Ya, lu bisa kena itu, Dok. Kandang kita berdua, maaf ya. Saya jangan gitu. Oke, guys, ya kita oles-oles. Kasih lihat, Boy. Dok, udah lama gak ini, Dok. Sinematik, Dok. Bahaya ini. Bahaya ini, Bos. Kesehatan mental. Ini kalau misalnya enak kita akan bagi-bagiin, guys. Tapi kalau nggak enak, kita akan kasih Edo semuanya. Oh iya, gua mau kasih tahu ke kalian nih ya, kalau gua punya Bobon Top Up, ada webnya. Kalian kalau mau beli Diamond Mobile Legend, FF, apalagi, Dok? PUBG, Domino, semuanya kalian bisa kunjungi ada. Ke Bobon Top Up ini dia, atau kalian kunjungi link ini. Karena kenapa? Di situ adalah top up game terbaik, termurah dan terpercaya. Biasa banyak orang top up, Dok ya, tapi kena tipu. Ternyata top up itu sering banyak kasus ketipu. Oh gitu ya, Bro. Top up abal-abal. Nah, kalau kita kan udah terjamin, yang punya kan gua kok, Dok ya. Kalian mampir langsung aja. Mau jadi reseller juga bisa. Pasti dijamin laku keras. Oke, ini masih kita oles-oles. Oh my god. Oh my god. Oke, ini gua rasa cukup. Nanti kita bakalan balur-baruin terus ya, guys ya. Oke, langsung aja kita ke prosesi panggang. Guys, sekarang saatnya kita panggang babi kita, guys. Ada ini. Oh, tarik dong. Yo. Kita taruh di sini. Oke, bisa kalian lihat betapa indahnya babi 100 karolina dan 2 kilo cabe kita, guys. Ini dia. Kasih lihat, Boy. Kasih lihat, Boy. Oh my god, asapnya ini pedas banget. Ini menurut gua ya, mungkin sekitar 2 jam baru matang, guys. Dok, tugas lu udah untuk memastikan dia matang ya, Dok ya. Siap? Kita oles-oles lagi sambelnya nih. Goblok, kau panas goblok. Ya, nih, kasih lihat, Boy. Oh my god. Wah. Ah. Bambunya juga. Oke, dibalikin lagi dong. No, ya besi. Olesin lagi sampai menyeluruh. Menurut lo Tambo Ikun makan ini enggak? Tambo Ikun enggak makan ini, haram, Bos, enggak kan muslim. Oh. Oke, kita masih dalam proses masaknya ini ya, panggang-panggangnya ini. Ini terus terang ini panas banget. Ini juga kena bambu, bambunya juga kebakar gitu. Tapi kita akan terusan menjaga supaya bambunya ini enggak gosong, guys. Nanti kita bakalan mukbang. Guys, sekarang saatnya kita olesin margarin. Kita olesin ya. Nih. Ah. Wow. Apalagi juga. Oke, dibalikin lagi, Dok. Yo. Kita oresin margarin ke dalam-dalamnya, sela-selanya. Ke mukanya juga nih, guys. Guys,
Sekarang saatnya kita siram lagi ya cabai kita ini ke babi kita nih, cabai Carolina kita. Wait, anjir, blok nih. Kita makan, Pak. Gila, ini pedes banget. Oh. Kita siram langsung aja, guys. Olesin lagi. Bu, ekstra pedes. Ini levelnya menurut lu berapa, Son? 10.000, Bos. 10.000. Oles-oles lagi cabenya. Ini bener-bener. Ini siapa yang makan tuh kabur ini. Takut ini. Huh. Tah, tinggali tah. Tah, tinggali tah. Tah. Kasih, boy. Oke, ini kita panggang lagi ya. Sebenarnya ini udah mau jam 7 ya. Mungkin setengah jam lagi baru nanti kita akan coba makan dan tentunya kita akan share ya guys ya. Guys, sekarang saatnya kita angkat babi panggang kita ini. Kesiap, boy. Oke, kita angkat karena sekarang udah malam juga, guys ya. Hati-hati ini. Taruh, Bo. Kita tes krepek-krepek apa nih? Enggak, oh ada. Kita keluarin dulu babinya, guys. Oke, ini adalah babi kita, guys. Sekarang saatnya kita coba makan. Ini udah matang loh. Udah matang, babi khusus spesial Imlek 100 Carolina dan 2 kilo cabe, oke? Okay? Wow. Sekarang kita akan coba makan. Kalau misalnya enak, kita akan bagi-bagiin berkat buat masyarakat di sini yang boleh makan babi tentunya, oke? Okay? Oke. Okay. Yuk kita makan yuk. Lu mau makan yang mana nih? Lihat nih. Yang matang aja. Nih. Tes kriuk nih, tes kriuk. Tuh, tes kriuk. Harus ini dulu ya. Nah, ini dia nih, ada kikil ya, ada kaki, istilahnya kaki. Nah, kita potong nih, boy. Nih. Bede. Kita pakai pisau dari Stand Cookware nih. Nih, taruh sini lagi. Ini lemaknya juga. Bede, mantep lah, buhay lah. Nih, tinggalin. Ayo kita makan. Ih. Kriuk, cuy. Kriuk, Bos. Enak. Enak kan? Ini cocok deh. Jadi pengen ciuman deh. Enak loh, cobain ini. Enak banget. Seriusan ini enak banget, guys ya. Ini kikilnya nih, kikil lagi. Enak loh. Oh, pedes. Pedes banget, guys. Tapi enak, gimana tuh? Mau lagi dong, loh. Enak banget ini. Bisa motongnya loh. Guys, ini seriusan pedes banget, guys ya. 100 Carolina. Ini hati-hati kena tangan juga, ini tangan gua udah agak perih-perih. Au. Ayo kita akan lagi. Pedes. Tapi enak, euy. Enak banget. Ini layak untuk kita bagi-bagiin walaupun super pedes. Ini kita bagi-bagiin ya, guys ya, babinya. Bos, karena kenapa merem, Bos? Kepedesan goblok. Karena ini edisi Imlek. Pedes banget ya? Pedes banget. Nah, oke, kita potong-potong dulu, guys. Ayo. Juanda pelong. Hampir lo, Bos, banyak orang di sini, Bos. Guys, ini langsung aja kita bagi-bagiin. Karena ini pedes banget, terus kita kayaknya ini bakalan bagiin limited edition punya, guys ya, karena ukuran babi ini memang kecil. Mungkin jadinya 2 atau 3 orang yang nerima, guys. Sama kayak waktu kemarin kita bikin ular guling. Oke, kita potong langsung aja. Langsung aja masukin. Nah, ini dia. Nah, ini kepalanya. Ini dia, yang terakhir. Dan ini tentunya buat gua. Oke, kita dapatnya ini 4 box. Langsung aja kita cari 4 orang beruntung untuk memenangkan kuis ini, guys. Jangan lupa, link pendaftaran $1000 akun demo ada di bawah sini. Bergabung bersama kami di Olimpo. Tadi ada babi, kita masak
Oke, silakan diterima. Ini limited edition. Ibu, yang makan babi, ya silakan. Ini juga. Ini babi juga ya, cuma ada 4. Oke, masnya enggak kan ya? Babi, makan babi. Nah, oke, oke. Makasih ibu, ibu jangan ya. Ya, jangan ibu jangan. Ya. Kenapa gua kesini? Karena kita utang sama dia belum bayar 1 juta lebih. Utang galon. Ini tadi masak babi. Kocok. Makan babi ya. Ya, yuk. Ya. Ya, utang kita lunas ya. Iya, masih banyak. Nama tokonya Cahaya. Ya. Silakan mau beli bisa utang kok. Terima kasih guys. Bye bye. Jangan lupa untuk subscribe. Bye guys.